Berburu peralatan rumah tangga di Remujung, Yogyakarta. Hai 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 hai, apa kabar semuanya? Oke, hari ini aku bakal ajak kalian semua keliling Remujung. Remujung itu merupakan salah satu pusat pembelanjaan peralatan rumah tangga yang ada di kota Jogja. Oke, kita masuk dulu dari gerbang utamanya, pintu utamanya. Ya, jadi Remujung itu merupakan salah satu pusat peralatan rumah tangga yang ada di kota Jogja. Posisinya ini berada di pusat kota, dekat dengan Taman Pintar, dekat dengan Malioboro, dan mudah dijangkau. Oke, Remujung ini terdiri dari 4 lantai ya teman-teman. Jadi kita mau, hari ini kita tur di lantai 1 dan lantai 2 aja. Soalnya barang yang kita butuhin ada di lantai 1 dan 2. Oke. Oke, jangan lupa scan dulu ya, peduli lindungi untuk melindungi kita semua. Oke, di lantai pertama itu, waktu kita pertama kali masuk itu, kita bertemu dengan piring-piring dan mangkok-mangkok ya, peralatan pecah belah yang sangat lucu-lucu. Ini cantik-cantik banget, rasanya pengen beli semua. Ya, di sini juga ada nih. Contohnya ada gelas es, mangkok es. Harganya juga terjangkau, teman-teman. Tuh. Mulai dari macam-macam. 170-an ya untuk mangkok es dan gelas esnya ini. Di sini cantik banget kalau untuk menjamu tamu. Ya. Atau juga bisa jadi salah satu opsi untuk kado. Oh ya, di sini juga ada yang udah bentuk bingkisan gini. Jadi kita juga bisa request kalau mau dibuatin bingkisan kayak gitu. Ini di sini tuh ada panci-panci yang keramik gitu. Jadi untuk sisi sini isinya keramik-keramik semua. Bisa dilihat kan itu ada toples-toples, ada mangkok-mangkok, gelas. Di sini variasinya tuh lengkap banget dan banyak banget. Jadi banyak banget pilihannya. Jadi kalian bisa milih sesuai yang pas di hati. Ya, itu juga ada gelas-gelas kaca. Nah, ini di sebelah pintu masuk kita tadi juga ada customer service. Oke, di sisi sini kita ketemu sama toples-toples cantik. Jadi kalau teman-teman yang ada kepikiran buat menghias dapur jadi lebih estetik, bisa nih datang ke sini untuk lihat toples-toplesnya. Ini beragam bentuk, beragam ukuran, beragam harga juga ada di sini. Oke, di sampingnya toples-toples kita ketemu sama gelas kaca. Jadi gelas kacanya dari yang ukuran besar sampai yang ukuran yang kecil juga ada, yang ada yang murah. Ini 3.000 nih. Sampai harga yang cukup mahal. Wah, gak mahal juga, tapi semahal-mahalnya di sini pasti masih terjangkau. Tuh lihat harganya tuh dobatable banget. Ah, apa sih? Oke, geser. Di sini ada ini nih, teko-teko gelas-gelas yang motif zaman dulu, apa nih namanya? Ya, pokoknya itulah, kalian tahu kan maksudku yang gimana. Nah, di sini harganya mulai dari macam-macam sih, itu udah ada 30.000. Terus juga ada beberapa ukuran yang besar atau yang kecil. Juga nih, enggak cuma warna hijau aja nih, ada warna biru, ada warna kuning. Jadi macam-macam ya. Oh, abu-abu juga tuh. Juga ada mug stainless steel nih. Ukurannya cukup besar sih itu dan harganya cukup agak pricey sih emang. Tapi masih affordable lah. Oke, jadi ini muk-muknya, bagian bawah juga isinya muk-muk, itu ada tutupnya. Oke, kita geser dikit, kita ketemu sama pisau-pisau. Jadi di sini ada berbagai macam pisau. Tuh ada pisau daging, terus juga ada pisau yang gagangnya dari plastik, bukan plastik, apa tuh? Juga ada yang dari kayu, terus juga ada pisau untuk roti ya ini. Macam-macam lah pisaunya. Ini pisau dagingnya menarik sekali. Oke. Tuh macam-macam, ada yang ada tutupnya, ada yang enggak pakai tutup. Terus geser ke sana itu di sebelah sana ada keset, ada lap serbet, ya itulah aku maksud. Juga ada ulekan tuh kelihatan kan, ulekan apa tuh bahasanya? Ya ulekan lah, terus ada loyang-loyang di sebelah sana. Ini aku lagi nyoba testing ketajaman pisau di kertas.
Ya tajam lah, namanya juga pisau. Ya intinya di sini tajam-tajam ya guys. Hati-hati. Oke, kita geser dikit. Di sini kita ketemu sama teflon-teflon yang cantik-cantik banget, yang warnanya pink, pengen bawa pulang deh rasanya. Teflon-teflon di sini tuh ada dari beragam merek ya, juga dari beragam ukuran. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kebutuhan kantong kita. Ya intinya itulah. Terus sampingnya teflon-teflon kita ketemu sama panci-panci. Jadi di sini ada berbagai macam merek dari panci-panci ini ya. Juga ada berbagai macam ukuran. Selain panci di sini juga ada dandang, untuk kelihatan kan modelnya, bedanya panci sama dandang. Ini daftar barang, harga-harga panci sama macam dan ukurannya. Oke, kalau diperhatiin ya, jadi di sini semua barang yang ada di Remujung itu, kalau membeli satu dan beli enam itu harganya beda. Jadi semakin banyak kita beli, maksudnya grosiran, itu akan semakin murah harganya. Oke, kita lihat-lihat lagi panci-pancinya. Siapa tahu di sini ada yang nyantol gitu. Cukup terjangkau ya untuk harga pancinya. Nah, sampingnya panci kita ketemu wajan. Di sini wajan ada berbagai ukuran dari wajan. Bagi ukuran, bagi jenis, ada yang ada ininya, tang pegangan kayunya tadi di belakang yang tangkai gitu. Ini untuk ukuran 10 wajan ini harganya 21.000. Wah, terjangkau ya. Semakin kesana apa wajannya semakin besar tuh, di sebelah sana semakin besar wajannya. Oke, di sana di ujung itu juga ada. Nanti kita jalan ke sana. Nah, di sini kita ketemu sama area kompor-kompor. Kompor di sini tuh variatif banget dari mereknya, harganya, terus juga spesifikasinya lah yang pasti kan harganya juga. Nah, di sini juga ada nih kompor yang ada bentuk pemanggangannya tengah nih dari Rinnai. Oke, mereknya macam-macam di sini. Apa aja ya? Aku lupa kemarin ada merek apa aja yang pasti dari Nai. Terus ya macam-macam lah. Ya, macam-macam kompor. Kenapa jadi ngegas? Oke. Ini nih yang jadi kita bawa pulang. FYI ada. Ya. Oke. Jadi di sini nanti kalau kita beli kompor itu sama masnya bakal dicek dulu apakah kompor itu bisa nyala atau enggak. Ya pastilah. Pokoknya di sini semuanya terjamin. Oke, di belakang juga ada alat ini. Terus juga untuk regulator sama selangnya juga sebelah sana. Oke, kelihatan tuh sana di ujung sana tuh juga ada oven-oven. Oke, geser lagi kita ketemu area stainless steel. Dan yang fotonya ada. Oke, di sini ada berbagai macam produk yang berbahan dasar stainless. Kayak tray-tray untuk bahan makanan. Terus juga ada mangkok-mangkok, baskom-baskom, piring, nampan. Mari kita lihat. Oke, di sana tuh ada kelihatan ada oven juga, terus saringan-saringan. Ini piring-piring nih, nampan. Saringan, penjepit. Saringannya macam-macam ya, ada yang dari plastik, ada yang dari ya itu apa namanya. Gak jelas banget sih ini aku, maaf nih ya. Oke, kita lanjut naik ke lantai 2. Tadi udah selesai kita keliling lantai 1, udah dibayar. Sekarang kita ada di lantai 2. Oke, di lantai 4 itu ada tempat sampah dan macam-macam. Jadi kalian kalau mau sini aja di lantai 2, plastik. Lantai 3 untuk peralatan industri gitu. Oke, di lantai 2 kita ketemu peralatan elektronik juga. Nah, di sini ada ini macam peralatan elektronik dapur dan non-dapur, maksudnya kayak kipas angin itu juga ada tuh, kipas angin macam-macam, kipas angin, ada penggiling daging, yang pasti di sini ada kayak oven, blender, toaster, ini macam-macam lah. Terus ini kita ketemu sama ini apa ya namanya, toples yang buat nyajiin gitu nggak sih, kayak yang di ruang tamu gitu, apa namanya? Nggak tahu namanya, pokoknya buat sajiin cemilan-cemilan buat di tamu apa itulah maksudnya. Ini lumayan terjangkau ya harganya, cantik-cantik juga, banyak motif, banyak model. Oke, itu surfing set namanya. Oke, namanya surfing set. Oke, geser lagi kita ketemu toples plastik, ada yang kecil-kecil juga, ada yang besar-besar buat nganu apa kerupuk gitu. Ya di sini plastiknya macam-macam, barang dari plastiknya lumayan lengkap ya, macam-macam banget. Nah, kita lihat ya.
banyak. Kita bergeser sih, ayo jalan. Di sana ada gelas-gelas plastik, ada tempat makan plastik juga. Terus ada botol-botol plastik. Nah, ini kayak wadah-wadah kecil plastik gitu loh, apa namanya ya. Oke, geser lagi, kita ketemu tempat makan bekal gitu ya. Ini macam-macam banget bentuknya, ukurannya. Oke, sampingnya kita ketemu sama piring-piring plastik warna-warni ya, teman-teman, cantik deh. Oke, kita jalan-jalan lagi, muter-muter lagi. Ada tempat sampah juga yang besar loh. Ini besar banget sih tempat sampahnya. Buat nabung mantan kayaknya cukup deh. Oke, kita lagi ada di kasir ini, jadi udah selesai belanjanya. Oke, kita bayar langsung di kasir. Aku beli kecil, lumayan lah. Sama beli tempat-tempat plastik juga. Nah, di situ juga ada kontainer-kontainer tuh. Oke, kita ada di akhir video ya, teman-teman. Makasih semuanya udah melihat video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.